Malam sahur di mana? Sahur dengan siapa? Sahur sendiri atau sahur dengan papa? Tak ada berita, hilang macam tujak. Saya dengar macam-macam cerita lah pasal awak kan. Ada tersebar-sebar jugalah yang kita orang dapat gambar-gambar awak video call dengan beberapa orang. Betul ke gambar tu yang gambar kena-kena video call tu ada atas katil, ada yang macam-macam post lah. Okey. Sebenarnya jom, siapa yang video call dengan awak tu? Istimewa lah di hati. Bukan. Andy tak kenal pun siapa. Sebab benda ni Andy find out bila ada satu event. Tanya, betul tak ni gambar-gambar awak dengan seorang ni? I said no. Bila tengok gambar tu, ini gambar daripada Instagram. Tapi mungkin sebab dia ni terlalu kreatif, orang kata dia edit lah gambar. Umpama yang macam aku ni tengah video call dengan dia. Tak adalah video call betul-betul tu, tak adalah. Dia tengah malam sebelum tidur, bye sayang, good night. Tak adalah. Tak ada. Tak ada. Macam dia, Andy jarang buat video call lah. Unless FaceTime with my mom, okay lah. But kalau nak buat IG story tu, yes. Kadang-kadang kita just nak bercakap dekat katil. Kita bercakap lah apa kita nak cakap. Hari ni aku lapar, hari ni aku penat. Something macam tu lah. Dia edit lah, letak muka dia macam tu. Sungguh kan? Obses sungguh lah dia dengan awak ni. Kalau obses yang tak mengaibkan, okay kan? Tapi kalau obses yang mengaibkan, susah kan? Tapi terima kasih lah. Terima kasih sebab obses dengan saya macam tu. Terima kasih. Jadi kan, apabila sedang meningkat naik ni, okay, orang semua dah kenal. Muka pula helok macam ni kan? Setuju otak kalau saya katakan awak ni diburu oleh orang-orang yang sebegitu? Benda tu memang akan ada pasal benda tu mesti ada. Pasal nak itu mesti ada. Cuma kita kena pandai main media sosial lah. Baik buruk tu ada. Bagi Andy, Andy just jadi diri Andy. Siapa yang nak minat dekat Andy, tak kisahlah dia ni daripada mana ke. Andy just do Andy punya job. Orang dah minat kita pun alhamdulillah. Jangan kita buat benda-benda yang mengaibkan diri sendiri tu. Jangan lah.